Hernia, banyak macamnya. Nah, apa saja itu? Setelah yang satu ini. Yay, yay, yay. Kembali lagi dengan Kak Yay. Hernia alias turun bero adalah munculnya benjolan pada tubuh. Biasanya muncul di antara tulang dada sampai tulang pinggul. Ketika ada bagian tubuh yang memberikan tekanan nih pada area jaringan otot yang lemah, maka bagian tersebut tidak dapat lagi nih menahan posisi organ di sekitarnya, sehingga muncullah yang namanya hernia. Nah, jenis hernia tidak hanya satu jenis loh, geng. Ada berbagai macam jenis dari hernia itu sendiri. Kak Yay jelaskan ya di antaranya. Yang pertama, hernia inguinalis. Nah, ketika benjolan usus atau jaringan lemak dari dalam rongga perut muncul di selangkangan. Hernia inguinalis adalah penyakit umum nih di kalangan pria. Pada pria dengan hernia inguinalis mungkin memiliki skrotum atau kantung testis yang besar. Sedangkan pada wanita, hernia dapat menyebabkan pembesaran labia atau jaringan di sekitar alat kelamin wanita. Yang kedua ada hernia hiatus. Nah, ketika bagian lambung menerobos celah diafragma dan mendesak nih ke rongga dada, itulah disebut dengan hernia hiatus. Yang ketiga disebut hernia femoralis. Hernia femoralis terjadi ketika isi perut, biasanya sebagian dari usus kecil ya, merobek atau menekan titik terlemah di dinding otot perut. Kondisi ini sering menyerang wanita nih, terutama mereka yang sedang hamil atau memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keempat ada hernia umbilicalis. Nah, kalau ini adanya benjolan lunak di dekat pusar nih merupakan salah satu tanda nih dari hernia umbilicalis. Benjolan pada bayi ini bisa hilang ya saat bayi tidak bergerak. Tetapi saat bayi menangis, mengantuk, tertawa, mengejan, benjolan tersebut akan muncul, gengs, dan terlihat. Yang kelima, hernia incisional. Nah, ini terjadi ketika usus menonjol melalui dinding perut sekitar lokasi yang dulunya pernah memiliki riwayat operasi. Hernia ini lebih sering terjadi pada pasien yang lebih tua ya, atau juga pada pasien yang memiliki kelebihan berat badan. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan, gengs, video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.